Input nilai ekskul. Login terlebih dahulu ke aplikasi e-raport. Pilih menu input nilai ekskul. Pilih kelas, pilih rombel, pilih semester. Untuk input nilai ekstrakurikuler ada dua cara, yaitu input secara langsung dan impor nilai. Yang pertama, input secara langsung. Klik input nilai ekskul. Pilih nilai, isi deskripsi dengan cara copy paste. Klik simpan nilai. Cara yang kedua, dengan impor nilai ekskul. Pilih rombel, pilih semester. Download format nilai ekskul dengan mengklik format nilai ekskul. Buka hasil download. Isi nilai dengan cara memilih nilai. Isi deskripsi, simpan. Kembali ke aplikasi e-rapor untuk mengimpor. Pilih file format yang sudah disimpan, klik open, klik impor nilai. Data nilai ekskul berhasil di-upload.